Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kata Pak Pras. Kali ini kita akan melihat proses pemainan foto video dari Lebah Madu Barokah yang berada di lokasi wilayah pegunungan. Ya. Pegunungan ini wilayahnya, hutannya adalah hutan multi. Ada mangga, ada nektar kayu putih, ada polennya jagung. Ya. Kemungkinan bagian besar di sini adalah nektarnya adalah nektar kayu putih. Ya. Proses pemanenan ini sudah berlangsung selama 7 hari. 7 hari peternak apa ternak. Kemudian setelah 7 hari kita panen. Nah, ini mobil yang kita tumpangi ini menempuh jarak dari Wonosobo sampai tempat ini kurang lebih 4 jam. Mari kita lihat video pemanenan kita kali ini. Ya, kali ini kita memanen madu multi ya, dengan sekitar vegetasi seperti ini. Ikuti terus pemanenan.
Yo. Istimewa kepu-kepu madunya sangat istimewa. Itulah proses pemenanan madu multiflora dengan nektarnya itu ada jambu, ada nangka, kemudian kayu putih. Semuanya itu bahan utama dari pakan lebah ini. Dan ini kotak-kotak ini yang masih kosong. Ini nantinya akan menjadi kotak lebah baru untuk budidaya di musim bulan depan. Ya, bulan depan kita akan panen madu karet. Kita akan kembangbiakkan dulu madu-madu yang tadi, tawon yang tadi, dan sampai berjumpa lagi di video-video pemanenan madu dengan kata potpras berikutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.